Ya, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mengalikan suatu bilangan dengan bilangan 25. Misalkan 1, 3, 4, 7, 5 dikali 25, ya. Pada prinsipnya sama dengan yang perkalian 5, maka 25 itu dirubah menjadi 100 dibagi 4, ya. Suatu bilangan kalau dikalikan 100 kan tinggal kita tambahin nolnya 2, ya. Lalu kita bagi 4. Berarti 13 dibagi 4, yaitu berarti kelipatannya 12, ya. 12 bagi 4 adalah 3. Satunya lari lagi ke sini, 14. 14 berarti diambil juga yang 12, berarti 3 lagi. Ini masih ada lebihnya 2, berarti 27 dibagi 4. Berarti yang dekat adalah 24, berarti 6. Sisanya 3. 35 berarti untuk kelipatan 4 adalah 32. Berarti 8, ya. Ini masih ada 3, berarti 30. 30 bagi 4 nih 28, ya. Berarti 20 bagi 4 5. Maka 13.475 kali 25 hasilnya adalah 336.875. Ulang lagi, ya. Misalkan 4, 1, 0, 2, 7 kali 25. Ya, berarti seperti tadi, boleh ditambahkan, boleh juga enggak. Nih, anggapnya di sini, ya. Berarti 4 bagi 4, 1. 1 bagi 4. Nah, 1 bagi 4 enggak bisa. Berarti ini ditulis dulu 0. 10 bagi 4 berarti 2. Ya, 8 kan? Ini masukkan lagi ke sini jadi 22, ini 5. 27 berarti 6, ya. 27 tadi 6 24, ya. Berarti sisanya 3. 30 bagi 6 berarti 7. 28 berarti ini ada 20 bagi 4 berarti 5. Sehingga hasilnya adalah 1.025.675. Mudah bukan? Ya. Yeah.